Tolong. Iya. Mulai memasuki tangan dari instansi masuk insentesan masuk urutan keluar berarti ya paling apa namanya belum ya mikir malah dulu. Pagi. Lancarkan listrik. Pendaftarannya ini dulu ya? Ya, sudah beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah sudah jalan bagus ya, mereka sudah nyiapin kapasitasnya, sudah dikecilin, terus kemudian jaraknya sudah diatur, fasilitas untuk protokol kesehatannya disiapkan. Ya mudah-mudahan lancar dan hampir semua rata-rata gereja menyiapkan streaming sehingga masyarakat jemaah gereja bisa mengikuti dari rumah. Ada juga yang kalau dulu kebaktiannya hanya 2 kali, ada yang sampai 4 kali sehingga tinggal atur waktunya sehingga lebih banyak bisa yang datang meskipun tidak optimal. Biasanya juga dipasangi teratak-teratak, sekarang terataknya nggak dipasang. Jadi mudah-mudahan ini perayaannya bisa betul-betul menjaga prokes dan rata-rata tadi hampir semua yang kita cek gerejanya sudah menjalankan itu. Iya, ya. Kayaknya mudah kan ya, firman. Mudah apa-apa. Lebih baik kan sehat. Iya. Selama masa COVID semua ya, sampai nonton dulu ya. Selamat Natal ya. Ini wabah gubernur ya. Saya kira dengan ini batas menteri ya. Jadi sebelum ini saya sampaikan begini. Kami sudah membuat semacam surat edaran. Ya. Kalau datang kan nanti pating satu per satu. Nah ini saya menghimbau kepada umat. Sepulang ibadat. Tidak boleh berkerumun. Tidak boleh memberi apa itu salam dengan berjabat tangan, apalagi berpelukan, itu tidak boleh. Lalu juga tidak boleh berdoa di depan apa gua Natal. Jadi memang banyak larangannya. Lalu juga tidak boleh apa itu diam. Di apa itu menggerombol di tempat-tempat tertentu, pokoknya pulang lalu segera pulang, gitu aja. Ya, ada UV-nya ya? Ya. Oh ya, pantas tahu. Ya, cepat. Apa ya? Supaya bagus. Orang masih ben masuk sih berapa detik? Dung. Karena jijik kok. Karang panas. Sekarang panas terus ke karang itu ya. Sekarang sekarang. Sabun. Ya sabunnya sabun itu kan. Oke.